guys. Assalamualaikum. Happy weekend semuanya. Gimana keadaannya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini aku sedang berada di daerah Cibubur, tepatnya ya. Hari ini rencananya aku mau olahraga berkuda. Dan hari ini adalah hari pertama aku belajar berkuda. Panasan. Itu tempatnya keren banget. Seru. Tempatnya strategis ya. Ini minimalis, tidak terlalu luas, tapi keren. Di sini lengkap. Gimana keseruan kita? Nanti teman-teman ikuti ya. Untuk alamatnya nanti aku tulis di deskripsinya ya, di kolom deskripsi. Yuk ikuti terus ya. Come on. Iya. Halo, betul. Mbak Ica, halo Mbak. Weekend tetap kerja ya Mbak ya? Iya nih. Weekend malah penuh ya, rame ya? Alhamdulillah iya, sekarang okay. Udah mulai. Oke, aku mau tanya-tanya nih ya, apa sih ini hub ya? Hub iya, ya? The Hub. Cuma emang gabungan kan equestrian, archery, and cafe gitu. Oh gitu. Ini berdiri sejak kapan Mbak? Kalau untuk berdirinya sebenarnya secara resmi belum opening sih sebenarnya. Karena juga masih PPKM kan. Cuma kalau kita sudah archery terutama sudah mulai duluan itu dari bulan Mei. Udah mulai. Untuk umum ya? Untuk umum udah mulai. Untuk umum dari ya? Bulan Mei ya. Dari bulan Mei ya. Di sini apa aja nih Mbak yang ditawarkan fasilitasnya? Tentu aja archery range ya, berkuda pasti. Terus juga ada kafe kita, ada apa, kantin-kantin gitu. Ya? Jadi untuk gimana syarat member atau gimana nih untuk mau ikutan ya, terutama archery ya, sama sih berkuda juga. Jadi kita tinggal join aja, hubungi admin atau mungkin bisa langsung on the spot ke sini. Nanti kita arahkan mau ikut yang member per bulan kah atau mungkin mau per kedatangan, itu bisa. Perdatang bisa ya? Iya, perdatang itu kita sebutnya fun archery gitu. Kalau berkuda juga bisa per sesi bisa. Per sesi datang bisa. Iya, ya? Bisa. Untuk setahun nih misalkan kita jadi member, apa yang ditawarkan dari hub ini? Oh, gitu. Untuk tawaran membernya kita baru monthly sih, belum ada yang per tahun. Per monthly. Per bulan gitu. Dari range usianya nih Mbak, boleh nggak dijelasin buat teman-teman ya? Kalau untuk archery sendiri itu umur 4 tahun sudah bisa. Bisa ya? Asal si anak udah bisa diajak komunikasi. Bisa berkomunikasi. Iya. Terus kalau yang berkuda juga paling kita tawarkannya nanti berkudanya pony ride dulu gitu. Oh. Belum kuda yang gedenya gitu. Oh, paling. Berarti ada range jenis kudanya juga ya di sini ya? Betul, iya ada poni yang mini. Seru asik. Ini juga ada ATV juga ya? ATV belum kita mulai sih, cuma ini buat ngerapihin lapangan. Biasanya lapangan berkuda gitu. Jadi sekalian deh daripada pakai tenaga manusia kan lama ya. Jadi kita ada ide nih, wah pakai ATV deh buat ngeratain gitu. Oke. Ih seru nih, asik. Teman-teman mangga silahkan kalau mau melipir ya. Ini di daerah mana sih Mbak alamat tepatnya? Ini jalan alternatif Cibubur. Nggak jauh. Pokoknya kita gampang banget deh. Exit tol juga langsung ikutin jalan aja lurus. Nanti sebelah kiri exit ada. Exit tol Cibubur? Exit tol Cibubur. Oke, iya. Exit tol Cibubur ya. Yuk kita ikuti terus keseruan kita hari ini untuk panahan dan berkuda ya. Thank you.
manfaatnya tentunya melatih konsentrasi, sabaran, kekuatan pastinya gitu. Ini salah satu sunnah ya dari Rasulullah. Salah satu sunnah. Iya, olahraga sunnah. Olahraga hobinya Rasulullah ya. Iya, betul. Yang disunahkan itu berkuda, memanah dan berenang. Nah, kita tinggal berarti di sini kurang kolamnya nih. Bagus ya, ini. Gimana? Untuk mental ya. Tentu, apalagi ketika pertandingan ya, itu ngaruh sekali mental gitu. Apalagi ini olahraga individu gitu. Biasanya ada cedera nggak sih, Mbak? Cedera pasti ada. Dalam olahraga apapun ya, itu ada cederanya. Gitu. Jadi biasanya apa nih harus yang kita perlu perhatikan. Perlu perhatikan. Iya. Teman-teman. Pertama pasti kita nyiapin energi kita dulu nih ya kan. Kalau misalnya kita mau manah, walaupun mungkin kelihatannya wah gitu doang, biasa narik doang, ya, biasa aja. Tapi itu butuh juga strength, endurance-nya juga gitu. Iya, strength and endurance itu udah paketnya gitu. Jadi kalau narik doang nih, kita kuat nih sekali, tapi belum tentu sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali itu endurance-nya harus terjaga juga gitu. Oke deh. Oke. Mbak Ica nih. Iya. Kita mulai aja ya. Kita cobain ya. Oke. Aku baru pertama loh. Oke. Okay. Ini dipakai dulu finger tap-nya di jari tengah sama telunjuk. Iya gini. Sip. Ini fungsinya untuk apa nih Mbak Ica? Ini untuk melindungi jari kita supaya ketika kita narik nggak kena jari kita langsung. Nah, jadi kenanya ini. Kok aku nervous ya Mbak? Nah, nariknya kita pakai 3 jari ya. Gini ya. Jadi terus nggak perlu dijepit, jadi narik talinya aja. Oke. Pas di tengah ya? Iya. Nah, nanti posisi kita tangan kiri, Mbak. Posisi tangan kirinya lurus. Sebelumnya kita berada di garis tembak dulu di line shoot. Iya, di antara garis ya kakinya. Kakinya di antara garis. Iya, terus tangan kirinya lurus. Yes, nanti posisi tangan di sini. Posisi tangan benar di sini, terus agak ke dalam gini, agak ke dalam. Ini sikunya nggak usah dipush. Iya, pushnya dari bahu ya. Ini tidak boleh sampai melenting gini. Oh. Ya, sampai nge-push full gini nggak boleh. Yeah, jadi relax aja. Uh-huh. Terus tangan kirinya tangan kanan tarik, tangan kiri dorong ke depan. Nah, terus badannya jangan ke belakang, badannya lurus. Iya, badannya lurus, tengok ke target. Iya, oke. Okay. Kalau tidak ada aero tidak boleh dilepas ya. Oh gitu ya. Iya, jadi kembalinya iya diantar gini lagi. Ya? Iya, beratnya. Ya kan? Lumayan. Jadi enggak gitu doang loh. Iya. Jadi matanya gimana, main yang kiri yang kanan? Mata main yang di terkuat. Heeh. Yang mana nih? Boleh biasanya tutup mata kiri, kiri sih ya? Biasanya. Main di kanan ya? Ada di tengah-tengah sini. Iya, di antara sini. Terus nih harus ada di atas aero rest. Aku enggak perlu gerak. Enggak perlu. Tangan kirinya gini, terus untuk nariknya ada di bawah aero. Di bawahnya, di bawah. Iya, oke, okay. Tidak usah terlalu atas, segini cukup. Nah, terus bidik ini nih, sorry ya, ditaruh di sini nih. Jadi nanti ini di sini. Nah, iya, cuma di depannya ya, di pipi sini. Jangan terlalu over, iya di situ. Situ cukup. Terus ujungnya, ujung aero itu samain ke kuning tengah-tengah. Ya, oke. Okay. Sebelumnya ulangi dulu, tangan kiri lurus. Jangan ketekuk gini, iya. Belum mulai ya padahal ya. Oke ya, tangan kiri lurus, angkat, tarik. Iya, kirinya dorong. Oke, badannya jangan terlalu, yes. Kirinya agak, yes, ya gitu. Bidik, kalau udah rilisnya, buka jarinya ke belakang. Lepas, yes. Oke, kena biru, itu poinnya 5. Oke, coba kita coba lagi. Ya, tarik, oke, sip. Bawah, lurusin, tarik. Kirinya lurus ya. Iya, sikunya naik, yes. Bidik ke kuning. Oke, merah. Sip, dapet poin 7. 7. Oke. Udah? Oke. Udah ya, cukup ya hari ini. Luar biasa loh, ini berasa banget. Oke, iya. Sampai ketemu. Iya, sip. Kita harus sama-sama. Jadi member ya, Mbak. Oke. Okay. Jenis busur apa nih, Mbak Ica? Nah, ini jenis busurnya disebutnya standar bow kalau di Indonesia. Standard, ya. Iya, bahannya dari kayu nih. Kita ada lagi kategorinya atau masuk di divisi recurve.
Biasanya nah, itu untuk beginner ya yang kayak ini. Iya, ini beginner yang ini itu di kita itu masih ada pertandingannya juga, lombanya juga sampai tingkat pon. Ini pakai busur kayu ini gitu. Jarak maksimalnya 40 meter. Gitu. Kalau yang di sana ada busur kompon, ada recurve, itu sudah internasional ya, bisa ikut sampai Olimpik. Itu jarak tembaknya yang komponnya maksimal 50 meter, yang recurve bisa 70-90 meter, gitu. Harga paling jauh. Iya. Harga biasa berapa sih, Mbak? Harga? Ini range-nya kalau yang kayu... Bisa kayak jualan panahan. Iya nih, ini range-nya kalau kayu itu sekitar 15-18. Range-nya ya. Ini untuk satu set aja nih, set. Belum sama finger tap, belum sama arm guard, belum sama arrow. Hanya ini aja nih, satu hanya set. Itu aja. Iya, 15-18. Belum, ya? Anak belum. Anak panah belum. Gitu. Belum lagi nanti yang kompon itu di atas 10 jutaan. Di atas 10. Iya. Namanya kompon. Kompon namanya. Kompon. Yang ada rodanya atas bawah itu namanya kompon. Terus ada yang recurve, berbeda bahan aja sih sama ini. Bahannya karbon yang kayak ini nih, yang hitam nih. Sebelah ini. Iya, itu sekitar sekarang sih udah ada yang 6 jutaan, cuma ya tergantung masih ya harga nggak bohong deh gitu, jadi semakin mahal semakin bagus. Iya. Oke, gimana tertarik teman-teman mau beli alat panahan? Ya, hubungi Mbak Ica. Waduh. Hey guys, oke, okay, aku lagi cobain andong nih ya. Saran harganya kalau misalnya full set sih hampir 50-an, Porda 2018. Dapat juara 3 bergu, kompon. Dapat juga di Singapura Open tahun 2019. Kemarin Piala Gubernur juara 1.